Selama siang dan malam, juga lama peredaran atau revolusi bumi untuk satu kali mengelilingi matahari, serta lama peredaran bulan untuk satu kali mengelilingi bumi, dijadikan pedoman untuk menentukan perhitungan waktu. Dunia internasional sepakat menetapkan lama satu kali siang dan malam dijadikan sebagai pedoman atau dasar perhitungan untuk menentukan satuan hari. Satu hari terdiri dari gabungan satu kali siang dan satu kali malam. Akhirnya, satu hari ini disepakati terdiri dari 24 jam. Lama peredaran atau revolusi bumi untuk satu kali mengelilingi matahari dijadikan sebagai pedoman atau dasar perhitungan untuk menentukan tahun Masehi. Satu tahun ditetapkan berdasarkan lama bumi untuk satu kali mengelilingi matahari. Satu tahun disepakati terdiri dari 12 bulan, yaitu bulan Januari hingga Desember. Jika dijadikan satuan hari, maka satu tahun terdiri dari 365,25 hari. Karena terdapat bilangan pecahan, yaitu 0,25 hari, maka satu tahun biasanya ditetapkan 365 hari, dan 4 tahun sekali, lama waktu satu tahun ditetapkan 366 hari. Nilai satu hari ini dimasukkan pada bulan Februari, sehingga setiap 4 tahun sekali bulan Februari berusia 29 hari. Perhitungan bulan dalam Islam didasarkan pada lama peredaran atau revolusi bulan untuk satu kali mengelilingi bumi. Satu bulan ditetapkan berdasarkan lama bulan untuk satu kali mengelilingi bumi. Satu bulan berusia 29 hari atau 30 hari. Awal bulan ditandai dengan bentuk bulan di angkasa tampak seperti sabit ketika dilihat dari bumi. Pertengahan bulan atau tanggal 15 ditandai dengan bentuk bulan yang terlihat penuh atau purnama bila dilihat dari bumi. Dan akhir bulan ditandai bentuk bulan yang juga melengkung seperti sabit. Berikut ini disajikan ilustrasi perjalanan bulan mengelilingi bumi dari waktu ke waktu selama satu bulan. Pada awal bulan, bulan tampak melengkung seperti sabit bila dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan hanya sebagian kecil bagian bulan yang terang dan terlihat dari bumi. Bagian yang terang adalah bagian yang terkena matahari. Bagian yang terang ini tampak berbentuk seperti sabit bila dilihat dari bumi. Pada seperempat bulan pertama, bagian yang terang hanya separuh yang terlihat dari bumi. Dengan bertambahnya hari, bagian bulan yang terang berangsur-angsur semakin bertambah yang dapat dilihat dari bumi hingga pada pertengahan bulan, bagian permukaan bulan yang terang dapat dilihat secara penuh dari bumi. Kondisi bulan pada saat seperti ini disebut bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 15 pada kalender Islam. Pada hari-hari selanjutnya, permukaan bulan yang terang yang dapat dilihat dari bumi berangsur-angsur semakin berkurang, hingga pada manzilah berikutnya, permukaan bulan yang terang kembali tampak hanya separuh. Dan pada akhirnya, yaitu pada akhir bulan,
permukaan bulan yang terang yang dapat dilihat dari bumi hanya sedikit, berbentuk melengkung seperti sabit. Pada saat permukaan bulan yang terang tidak lagi terlihat dari bumi, disebut dengan nama bulan baru. Perhatikan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layli wa sakhara asyamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'un min dunihi ma yamlikun min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjila-manjila bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada surat Yasin ayat 40, Allah berfirman bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada surat Fatir ayat 13 dan surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah berfirman bahwa matahari dan bulan berjalan beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada surat Ar-Rahman ayat 5, Allah berfirman bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
Berdasarkan ketiga ayat tersebut, terkandung makna bahwa matahari dan bulan beredar secara teratur pada garis edar atau orbit masing-masing dan menurut waktu atau perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti yang telah diungkapkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa berdasarkan fakta ilmiah, matahari dan bulan memang beredar melalui garis edar masing-masing yang tidak memungkinkan keduanya untuk bertemu. Peredaran matahari dan bulan tersebut berlangsung menurut waktu yang teratur. Pada surat Yunus ayat 5 dan surat Yasin ayat 39, Allah berfirman bahwa telah ditetapkan manzilah-manzilah atau tempat kedudukan bulan selama peredaran atau perjalanan bulan berlangsung. Manzilah-manzilah tersebut mulai dari awal bulan ketika bulan berbentuk sabit hingga bulan purnama dan kembali lagi berbentuk sabit pada akhir bulan. Pada surat Yunus ayat 5 ditegaskan bahwa Allah menciptakan yang demikian ini penuh dengan hikmah. Di antaranya agar manusia mengetahui bilangan atau perhitungan tahun dan waktu. Seperti telah diungkapkan pada penjelasan terdahulu, bahwa kenyataannya manusia di berbagai permukaan bumi ini menggunakan proses siang dan malam, serta peredaran bumi mengelilingi matahari dan peredaran bulan mengelilingi bumi sebagai dasar untuk menentukan perhitungan waktu dan tahun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.